Belah mana? Wait. Sikut. Tadi saya nampak benda putih dekat tangga. Tak jauh dari tangga, kiri bawah tangga tu macam ada orang tengah duduk kat situ. Macam dia tengah duduk macam kita orang. Macam orang menangis. Bila saya letak kamera tu, saya pandang-pandang belakang, nampak dekat tiang tu ada satu lembaga perempuan hitam, rambut dia panjang. So today kita akan buat satu paranormal punya aktiviti. So kita akan pergi dekat salah sebuah rumah. Rumah ni dah tak ada orang duduk dah lebih daripada 15 tahun semenjak ada satu kes bunuh yang berlaku dekat rumah ni. Jadi apa-apa pun, jom kita terjah, kita tengok apa yang ada kat sini. Okay, hari ni saya dengan beberapa orang. Sekarang kita dah sampai kat depan rumah. Ini adalah rumah yang telah ditinggalkan lebih 10 tahun. Kalau kita masuk rumah ni nanti, kita akan tengok ada beberapa ayat-ayat untuk jampi yang ditinggalkan daripada owner lama sebelum dia bunuh mate dia dekat sini. Okay, sebelum nak masuk dekat rumah ni, kat sini kita boleh nampak ada satu kolam. Masa saya sampai kat sini tadi, tiba-tiba ada satu benda jatuh. Rasanya macam buah jambu. Ini buah jambu yang jatuh tadi daripada atas. Kalau kita tengok kat atas dia tak ada apa-apa eh. Kita tengok sini, tengok dinding dia. Okay. Kalau kita tengok kat dinding dia, cuba tengok penuh dengan ayat-ayat jampi. Memang scary juga. Sini ada orang marking benda bulatan. Tengok eh, nampak tak? Okay, marking benda bulatan ni sebenarnya ada orang datang kat sini, dia memuja. Okay, ini bukan daripada asal daripada tuan rumah. Yang daripada tuan rumah adalah yang ini, selepas dia membunuh. Dan kalau kita tengok, ini bilik yang kena selongkar. Kan? Kat sini lah lokasi yang tempat orang tu dibunuh. Kalau kita tengok dalam ruangan ni, kita boleh nampak masih lagi diorang kekalkan apa ni, seni bina yang lama kan. Seni bina tahun 70-an, 80-an. Kita boleh tengok demi dinding bulat. Okay guys, sekejap lagi kita akan tinggalkan salah seorang peserta paranormal dekat tengah-tengah rumah ni. Dan kita akan pasang kamera semua dan kita akan tengok apa yang akan berlaku dekat diorang. GoPro saya boleh hang gelap dia. Dia buat hal. Tak tahu pasal apa. Tapi tak apa, kita akan cuba. Dah boleh ikut. Okay guys, sekarang ni kita akan tinggalkan dua orang peserta paranormal dekat tengah-tengah rumah ni. Kau sedia? Okay, tak takut lah. Okay, nak tinggalkan seorang tapi dia takut kan. Jadi kita tinggalkan dua orang. Belakang kamera semua kita dah pasang untuk kita nak tinggalkan dia orang. Untuk kita nak tahu sama ada kita jumpa ke tidak entiti itu. Okay, saya dah tinggalkan dua orang kat sini. Dan kita akan pergi luar. Kamera semua kita dah pasang untuk kita nak tinggalkan dia orang, untuk kita nak
sama ada kita jumpa ke tidak entiti tu. Kita akan pergi keluar. Kita akan tunggu diorang. Test mic, test. Boleh? Okay. Dah ready? Okay. Jom, jom. Okay, sekarang ni saya dah tinggalkan orang perempuan tadi kat dalam. Kita kena tunggu sama ada entiti tu keluar atau tak. Saya pun nak try untuk communicate dengan diorang. Test, test, test. Korang okay? So far okay. Kalau nampak apa-apa, just walkie je. Okay guys, sekarang kita berada dekat kawasan luar rumah dia dan kita tengah tunggu diorang dan kita tengah tunggu entiti juga. Dengar, dengar, dengar. Ulang, ulang, ulang. Ada tak jauh dari tangga, jadi bawah tangga itu macam ada orang tengah duduk kat situ. Macam dia tengah duduk macam kita orang. Orang cakap tadi dekat tangga macam ada sesuatu tengah duduk. Tapi saya tak letak kamera kat situ tadi. Alamak, sayang. Kita okay, tak apa-apa. Okay, sekarang ni kita orang tak dekat dalam. Kita orang sedang berada dekat dalam kereta. Dan kita orang hanya monitor pakai handphone saja. Dan kita akan tengok apa yang berlaku kat diorang. Ni diorang. Sekarang ni dah jam 4:07 minit dan kita orang dah tinggalkan diorang dekat hampir 20 minit tapi belum ada apa-apa yang lagi yang berlaku. Cuma salah seorang daripada peserta tadi cuma nampak ada macam something dekat tangga, macam tengah duduk. Dia kata diorang dengar orang nangis. Dengar orang nangis? Dia kata jangan cakap kat mic, dengar orang nangis. Dengar orang nangis, jangan cakap kat mic. Guys, sekarang ni diorang dengar orang nangis tapi diorang tak berani nak cakap apa-apa kat mic. Tapi kita tunggu je lagi. Kita tengok apa yang berlaku. Okay guys, salah satu daripada peserta SMS. Dia cakap jangan cakap dekat mic. Kita orang dengar orang nangis. Sabar jap, kita orang okay. Lin tengah record. Okay, so jadi salah seorang peserta telah hantar SMS dekat kita punya peserta yang lain. Jadi dia cakap dengar bunyi orang nangis. Harap-harap kita dapat dia punya sound clear dekat situ. Okay, dia hantar SMS lagi. Kalau jalan ke belakang, kita orang tak berani. Korang okay ke? Korang okay ke? Ada rasa apa-apa tak? Badan ni panas. Ada rasa apa-apa tak? Tak panas, dia dah ramai. Tolong cakap clear sikit. Diorang hantar SMS, diorang kata ada suatu benda datang daripada belakang diorang. Ada bunyi benda jatuh yang belakang dah datang dekat. Macam tadi yang saya rasakan pun sebab tadi ada satu benda jatuh daripada siling. Tapi siling tu tak ada apa-apa tau. Jadi buah, sebiji buah jatuh. Buah jambu boleh jatuh daripada atas siling. Sekarang ni diorang pun ada dengar bunyi benda jatuh yang belakang pun dah datang dekat. Macam ada satu benda datang daripada belakang diorang. Ada apa-apa inform je. Inform saja. Ada apa-apa terus inform saja. Pakai walkie-talkie pun tak apa. Emilia, tak apa boleh apa ni SMS. Boleh pakai WhatsApp tu tak apa. Okay. Okay. Dekat dengan tangga. Dia kata dia nampak kaki kat sebelah tangga. Saya silap lah sebab tadi saya tak letak kamera dekat situ. Oh, silapnya. Kejap lagi mungkin kita orang masuk. Tunggu dulu. Biar lama sikit. Sekarang ni dia kata ada benda warna putih dekat tangga. Dia nampak tengah duduk dan clear. Kita biarkan dulu. Cakap dengan dia, ambil record, ambil handphone rakam. Saya silap sebab saya tak letak. Record tak nampak. Okey, dia orang record pakai handphone tapi tak nampak. Silap. Tangga tak boleh mana. Wei, wei. Record. Ni. Ada kat belakang tadi. Serius. Kau nampak tak? Okay guys, tadi saya nampak ada macam satu benda dekat belakang dia guys. Tak, bukan putih, hitam. Nampak ada satu benda lalu kat belakang dia. Okay, kejap lagi dalam 10 minit lagi kita akan masuk dalam. Kita akan bawa diorang keluar. Sebab apa? Kita tengok juga diorang. Mungkin diorang dah berasa ketakutan sekarang. Saya tahu, saya pernah alaminya. Dah berasa ketakutan sekarang.
Saya tahu, saya pernah alaminya. Dan kita tengok kejap lagi. Nanti kita interview diorang. Kita akan tanya diorang macam mana pengalaman diorang kat dalam. Okay guys, sekarang ni kita akan masuk dalam. Kita akan tengok diorang. So macam-macam story saya dengar diorang cakap. Macam-macam diorang kata diorang jumpa. Diorang nampak. Tapi saya silap sebab saya tak letak kamera dekat tangga. Ini merupakan salah seorang peserta, nama dia Muiz. So jom kita tanya dia apa yang dia rasakan tadi. Sebab tadi dia pun ada rasa macam suatu benda. Jom kita bertanya. Okay, first kita masuk tadi memang macam ada yang tunggu lah, yang berkenaan, yang tunggu. Tapi just tambahkan sebab kita orang tim paranormal yang kita orang buat sebelum ni bukan untuk mencari dia punya kewujudan dia. Bukan, kita just nak explore tempat ni atau tempat-tempat lain yang ada sejarah dia tersendiri. So dalam masa yang kita orang masuk dalam, memang banyak lah yang berhati. Sofa daripada atas, daripada terpukul. So selama yang kat dalam tu, dia sebelah paling banyak daripada arah kanan. Daripada arah kanan, yang daripada atas, dia just macam lalu keluar, lalu keluar. Dia nak tengok yang mana yang dia nak lah. Lagipun tempat ni, banglo terbiar yang dah lama sangat. Banyak tempat orang-orang buat pemujaan. Pemujaan tak tahu dalam niat apa. Tapi boleh nampak lah, boleh nampak dekat dalam, dekat dinding. Ada ukiran macam mantra ke something ada. So kita orang tetapkan untuk dua volunteer perempuan kat dalam tu dalam anggaran satu jam lebih. So yang selebih tu kita kena tanya volunteer kita. Hey guys, itu yang diorang rasakan tadi. Itu yang tadi yang Muiz cerita tentang pengalaman dia tadi. Jom kita tanya peserta yang kita tinggalkan pula. Okay, sekarang ni saya bersama dengan dua orang peserta yang saya tinggalkan tadi. Okay, ni nama siapa tadi? Emilia. Okay, yang ni nama dia Alin ya? Emilia, tadi nampak apa-apa tak? Tadi saya nampak benda putih dekat tangga. Tapi tak nampak jelas, bila rekod tu tak nampak jelas. Sebab kamera tak boleh pergi jauh flash dia. Lepas tu kita pasu Lin nampak macam benda hitam kat belakang. Rambut panjang, hitam gila. Lepas tu I try tengok, memang ada. Benda tapak kaki, benda jatuh, semua getar lah tangan. So, tu je. Selain daripada tu, ada rasa apa-apa lagi tak? Rasa macam ada orang jalan tapi tak nampak sangat. Lepas tu rasa berpeluh semua ada, rasa takut semua ada. Badan ada rasa lain-lain tak? Ada. Rasa macam dia shaking. Badan macam shaking? Ada shaking. Lepas tu kat kaki tu kebas. Kaki kebas? Ya. Okay, itu adalah pengalaman daripada peserta nombor 1. So kita tanya peserta nombor 2 pula. Okay Alin, ada rasa apa tak? Ada nampak ke rasa? Okay, tadi masa awal-awal duduk tu tak ada apa. Lepas tu first dengar tapak kaki. Lepas tu ada dengar benda jatuh. Lepas tu kita orang nampak dekat tengah-tengah tangga tu ada satu macam benda putih. Then bila dengar tapak kaki tu rasa macam bahang panas dekat belakang. Jadi saya cover dia sebab dia cakap dia dah shaking semua kan. Saya takut nanti pergi dekat dia. Bila saya letak kamera tu, saya pandang-pandang belakang, nampak dekat tiang tu ada satu lembaga perempuan yang muka hitam, rambut dia panjang. Dia just pandang kita orang je. Dah dengar macam orang menangis. Tapi sangat perlahan lah. Tak pasti sama ada suara ataupun ada air ke menitik. Tak pasti. Okay guys, itulah dia pengalaman kedua-dua peserta yang mereka rasa. Macam saya sendiri tadi, apa saya dapat rasakan, memang saya pun ada terasa juga. Sebab saya ada terasa macam bulu roma saya semua naik masa berada kat satu-satu tempat tu. Lepas tu tadi masa saya livekan handphone tu untuk saya nak tengok aktiviti diorang kat dalam, saya memang nampak ada satu lembaga yang tengah berdiri betul-betul dekat belakang diorang. Tapi saya tak tahu sama ada kamera tu, kamera lagi satu boleh record ataupun tak. Tapi nanti balik saya akan postmortem habis, kita akan tengok dan kita saksikan sama-sama apa entiti yang kita orang jumpa. Okay guys, itu merupakan paparan yang dapat kami rakamkan. Jadi semoga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jom entiti. Bye.